Festival apa nih, Pak? Ini festival lomba gunungan, Mas. Oh, nggih. Pun ping pinten iki? Untuk kedua kalinya, nggih. Kenapa kok gunungan, Pak? Ya karena apa ya istilahnya nguruli kabudayaan Jawi yang istilahnya gunungan itu merucut membawa keimanan kita ke atas ke Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Partisipasi warga wonten pinten kira-kira pira grup niki? Alhamdulillah dari 7 RT semua per RT ikut semua. Ditambah untuk tahun ini serta dari saudara-saudara RW 6 dan 5 ikut berpartisipasi. Harapan ke depannya Kedepannya saya berharap sekali semoga kegiatan seperti ini bisa terlaksana setiap tahun menjadi istilahnya ciri khas dari 3 RW di Kampung Basen. Sukses sih, Pak. Ya, sukses ya. Sekarang. This is music from Pengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kira budaya RW 4 saya nyatakan dibuka. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Dwi Wahyu Budiantoro, Bapak Wahyono, Bapak Nur Cahyonugroho dan juga Bapak Setia Purwadi SAG yang telah membuka kirab pada siang hari ini. Oke, untuk pasukan pertama ini ada dari RW 06. Bumen, luar biasa sekali. Betul, dan dengan gunungan yang dihias dengan kembang waru dan juga sayur-sayur di mana kembang waru merupakan salah satu ciri khas makanan di Kota Gede. Betul, terutama di Bumen ya, kembang waru. Betul sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pengurus RW untuk berbaris di depan pasukan RT 11 ya. Dengan partisipasi festival gunungan ini dalam rangka apa? Saya sebagai juri, okay. Tapi yang saya pentingkan bukan kejuaraannya, okay. Tapi energi budaya yang dicurahkan masyarakat, okay. RW 4 Basen dan Kembang Basen, okay. Yang menghadirkan peristiwa budaya, okay. Itu yang saya sanjung, oh, itu ya. Juaranya. Oh iya. Karena kejuaraan 1, 2, 3 itu kan hanya sebagai supporting atau semangat saja, itu saja. Ini keberapa kali, Pak? Ini sudah ke beberapa kali, saya yang baru sekali. Oh, baru sekali ya, jadi yang dulu belum terlibat ya. Terus menurut jenengan apanya yang perlu dibenahi, Pak? Dibenahinya penampilan gunungannya masih belum mengolah dengan kreativitas yang lebih berani. Ya. Masih standar-standar. Wow, tadi sudah saya tanyakan ke Pak RW, kenapa festival gunungan? Kalau menurut jenengan, kenapa sih harus festival gunungan? Maksudnya apa ini dalam festival ini kira-kira? Ya, mereka sudah punya persepsi tentang gunungan. Jadi ketika sudah punya referensi gitu loh, yang mudah kan. Tapi kalau kereta yang lainnya yang tidak muncul, sudah punya referensi gunungan seperti itu. Cuma dia kurang berani menampilkan kreativitas yang lebih tinggi lagi. Nah, menurut jenengan kira-kira besok pengembangannya seperti apa sih kira-kira? Pengembangannya ya lebih berani dalam koreografi dan kostum tidak masalah, cuma kurang berani dalam menampilkan kreativitas gunungan. Ada yang tampil itu sederhana sekali, yang satu yang saya puji yang menampilkan sawi sebagai mahkota gunungan. Oh, itu ya. RW ERT 5. Ya, saya tadi sempat lihat yang bagus ya.
Oke, Pak Erwito, nanti kita sambung lagi ya. Sementara ini dulu. Oke, matur nuwun Pak Erwito ya. Salam ya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Saya tahu banget Pak Mit.
Jangan lapi, Yonis. Jangan lapi, Yonis.
Kita akan berpindahan gunungan dari amal-amalmu kepada RW. Foto bersama dulu. Di foto? Oke, baik. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk RW 06 dan RW 04 Basen. Oke, baik, terima kasih. Langsung kami RW 11 langsung menempatkan diri di depan panggung untuk kita foto bersama. Untuk disegerakan. Oke, baik. Gunungannya bisa diletakkan di depan pendopo. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pasukan ke ibu-ibu dengan semangat membara ini tadi ya. Oke, baik. Kayaknya ada